Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni kita akan buat video unboxing. Dah lama dah tak buat. Bila saya buat video YouTube, sebelum-sebelum ni lah, saya sebenarnya menggunakan handphone je. Saya hanya menggunakan kamera handphone saya. Lepas tu ada cadangan daripada kawan-kawan lah, supaya dia kata untuk dapatkan kualiti yang lebih baik, kena beli kamera. Saya pun fikir juga ni. Sebab kamera pun sekarang ni harga agak mahal. Jadi saya cari-cari-cari, saya search dekat internet, saya tanya kawan-kawan. Jadi saya dapatlah satu cadangan untuk membeli kamera ni. Masih lagi tak buka lagi sebab kita nak buat video unboxing ni. So, selepas ini kita akan buka kamera ni. Lepas itu saya akan cantumkan juga dengan video yang kita ambil dengan kamera ni. Kita nak bandingkan dengan kamera saya ni supaya berbalik modal ke tidak. Nama kamera ni jenama Ikon. Ikon H9R. Harga tak sampai RM300, RM200 lebih. RM200 lebih sebab saya pun tak berani, saya tak pandai kamera. Saya cakap terang-terang, saya ni buta lah, buta kayu. Buta mengenai kamera. Cuma bila ada orang bagi cadangan dan saya dapat cari, saya nak try dulu. Kamera ni dia panggil action kamera, yang dia beritahu boleh digunakan untuk saya kayu basikal, boleh letak dekat handle, dekat helmet dan sebagainya lah. Dan boleh juga dibuat untuk vlog, ya, untuk macam kita buat ni lah, untuk video YouTube. Ya, boleh dua kegunaan. Tapi saya tak tahulah setakat mana. Dan yang saya beli ni, kalau ikut katanya full package, RM238 saya harga dia. Saya beli di Shopee. Jadi sekarang ni kita akan buka Ikon H9R, H9R model dia, untuk sport camera yang katanya resolusi dia 4K, tapi saya rasa tak sampai rasanya. Kita buka. Ada dua kotak. Saya pun tak tahu. Satu kotak. Tengok sebab lepas ini kita akan dalam video ni juga kita akan sambung dengan gambar yang ambil menggunakan kamera ini. Setakat ni yang tuan-tuan tengok selama ni dalam video saya yang hampir 50 jumlah dia, kita gunakan handset saya je. Lepas ni, ni saya rasa kotak utama ni back gear ni saya rasa. Saya pun tak tahulah, kamera ni pun dia model yang dah agak lama. Nanti kita tengok saya buka spek. Bungkusan yang baik. Bungkusan dia dengan peralatan-peralatan yang diberi. Ini saya rasa macam selfie stick je ni. Oh, ini untuk dilekat. Ini peralatan je ni. Ok, semua gadget-gadget dia. Ini apa ni? Saya kalau tak tahu, saya tanya anak saya, dia tahu lah. Tengok pun bahaya ni. Oh, dia ada skru dia di sini. Ini charger. Kamera dia kalau saya tengok pada gambar dia kecil je. Ini apa ni? Tempat charger bateri. Banyak dengan semua gadget yang ada. Saya rasa kamera ni kat sini. Dengan harapan supaya selepas ini YouTube video saya menjadi semakin berkualiti. Itu yang harapannya, terutamanya apabila kita buat aksi lah, terutamanya untuk semasa saya berkayu basikal dan sebagainya lah. Ini kamera set dia, warna silver.
masa saya order tu warna hitam tak ada. Dia ada dua color. Okay, ini kamera dia. Sports camera. Ini remote dia. Yang lepas ni kita akan try guna. Okay. Dan yang sarung ni, yang warna putih plastik ni lah untuk waterproof. Boleh, kalau ikut iklan dia boleh dia ambil gambar dalam air. Yeah, dalam air, waterproof. Tapi insyaAllah saya tak akan buat gambar dalam air. Jadi ini kamera dia. Supaya senang guru kamera saya yang depan ni untuk merakamkan video-video kita terutamanya di kebun. Eh. Ini pun peralatan yang dia beri. Banyak ni. Memang saya rasa kalau dari segi harga memang sangat berbaloi lah. Dengan kamera ni pun saya rasa dah dalam 2 tahun lebih di pasaran. 2-3 tahun di pasaran. Lepas tu saya rasa harga dia makin murah. Oh, ni semua peralatan. Eh. Peralatan kamera lah. Semua gadget-gadget dia untuk dilekatkan. Di handle basikal, di kat mana lah, di mana-mana sahaja kita nak buat aksi, ini gadget-gadget yang dalam ni lah. Memang banyak eh, memang banyak, memang banyak, ada pelbagai, ada pelbagai. Saya pun tak tahu lagi nak guna macam mana ni. Okay. Tak apa, lepas ni saya tunjuk ke anak saya. Ini pun spare, ini spare part ni. Ya. Kalau boleh dekatkan kamera, kita boleh tengok ni sebenarnya gadget ni banyak sangat ni. Ya, banyak sangat. Ya, banyak sangat. Ini kamera, set kamera dia lah. Ya. Saya pun tak tahu lagi ni nak guna macam mana ni. Segala macam mak nenek ada ni. Ha, tapi ini kamera dia. Dipanggil action camera. Yang insyaAllah lepas ni saya akan ambil gambar terus saya pasang situ. Kita sambung terus dengan video ni. Okey, buat masa ni saya rasa kita stop dulu gambar ikut Forza ni. Lepas ni kita akan sambung. Kalau boleh siap hari ni, kita buat hari ni. Kalau tidak, saya akan sambung kamera, film ni, walaupun 2-3 hari akan datang. Okey, tuan-tuan sabar eh, tunggu sekejap eh. Okey, kita kembali semula ke video unboxing saya. Kali ini kita menggunakan kamera Pekin H9R yang kita unboxing tadi. Inilah telefon yang saya biasa gunakan untuk penggambaran di kebun dan sebagainya lah. Jadi kita tengok beza gambar di antara iPhone yang saya gunakan tadi dengan kamera ni lah, action camera. Kita tengok ni barang-barang ni saya tak sempat nak simpan, tak sempat nak kemas lagi ni. Macam-macam benda saya pun tak tahu nak guna yang mana satu. Cuma yang kita nak tengok ialah sama ada dia sesuai ataupun tidak kita gunakan untuk YouTube. Ya, selepas ini dalam gambar kita ni kita boleh dapat beza yang sebelum dengan yang selepas. Jadi untuk buat masa ini untuk penggambaran dalam rumah dan kalau saya rasa untuk di kebun pun saya rasa mungkin okey. Cuma kita kena pastikan dulu kualiti dia. Okey, kita sambung shooting kita menggunakan kamera ni. Kalau sebelum ni tadi kita tengok gambar dalam rumah saya, cahaya tak berapa terang. Yang ni saya rasa kita boleh tengok lah dia punya wide angle dia. Dan saya pun kebetulannya kat kebun ni hari ni saya nak buat saya nak mesin rumput. Saya nak mesin rumput, bolehlah kita tengok sama-sama. Kalau kita tengok lah sebab kita nak cuba kan, kita nak cuba bagaimana perbezaan kamera ni dengan kamera sebelum ni sama ada sesuai ataupun tidak untuk kita buat penggambaran untuk YouTube channel saya. Okey. Selepas ni kita tengok pula saya mesin rumput. Nak tengok kan? Kita tengok. Thank you.
mana kita main seruput, cantik ke tidak gambar. Itulah kita punya review bersama dengan video unboxing mengenai kamera Ikon H9R yang kita buat ni lah. Jadi sebelum kita tamatkan video ini, seperti biasa saya sangat mengalu-alukan sokongan pengikut-pengikut video Tok Alang Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapat notifikasi seterusnya daripada channel saya ni. Sekian. Assalamualaikum. Bye-bye.